Umai makan nyaman, lidah selera masakan Padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Besamo, Kampung Melayu Banjarmasin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tughnini biha. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Suatu salawat nang dikayakan kami dan ilmu dan rejeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai urang Banjar, si Anang wan Galuh Banjar. Balantak baduduk balajar di majelis Nurullah Banjarmasin belajar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tughnini biha. Bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ujar Nabi Sayyidul Mustafa, belajar satu bab ilmu agama. Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tughnini biha. Ulun doakan pian sampai wusuh, mengenal Allah wan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad, pasti pian jadi himung banar. Pasti pian jadi himung banar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tughnini biha. Bil ilmi wa rizqi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bismillah. Allah. Hayana sifat Allah, hayya narif wahdaniyatan Allah, wujud kidam bako mukhalafatuhu lilhawa disin qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradat ilmun hayyun sama basyar kalamun qadiran muridan aliman
hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizkihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyullahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudus salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah Aba asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani putuhul gaib wa sirrul asrar wa itihapul akabir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menggenapi kita dalam ridhonya. Mudah-mudahan Nabi SAW juga ridho kepada kita. Mudah-mudahan Nabi selalu menyertakan dalam doanya untuk kita. Sembari kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan mengalir dalam darah daging kita. Mengalir keberkahan itu pada ibu bapak kita, anak-anak kita, keturunan kita, tetangga-tetangga kita, kerabat kita dan teman-teman sejawat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah fi kitabihi Futuhul Ghaib. Dalam kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, qala radhiyallahu anhu wardahu. Man 'amila maulahu bisidqi wan nisa wan nusahi. Barang siapa seorang yang beramal kepada Tuhannya, amal-amal soleh, bisidqi dengan ketulusan, wan nusah dan keikhlasan. Artinya basicnya adalah sidku, kejujuran. Jujur itu, as-sidku itu lebih tinggi daripada ikhlas. Jadi ikhlas dulu baru as-sidku. Makanya Abu Bakar as-Siddiq itu sahabat Nabi yang terkemuka yang pertama itu adalah Abu Bakar as-Siddiq. Di dalam Al-Quranul Karim disebut orang-orang mukmin itu akan bersama an-nabiyina was-siddiqin. Subhanallah. Subhanallah. Jadi bersama nabi itu orang-orang siddiq. As-siddiq bis-siddiq. Jujur, ya, jujur. Wan-nusah dan ikhlas. Ikhlas istahwasa mimma siwahu fil masyai was-sabahi. Dia merenggangkan jiwanya tidak ada kepada selain kepada Allah fil masa wassobah, dalam beramalnya pada pagi dan sore hari hanya kepada Allah. Tadi yang di dalam Al-Gunyah disebut dengan Al-Unsu. Al-Unsu
kalau di sini membentangkan jiwanya, hatinya hanya kepada Allah. Ya kaum, wahai anak-anakku atau muridku, la tad'u ma laisa lakum. Janganlah kamu beramal atau berbuat sesuatu ma laisa lakum, yang kamu tidak mampu melakukannya. Lakukan saja apa yang kamu bisa. Jangan kamu berdoa ma laisa lakum, yang kamu tidak mampu juga melakukannya. Ya Allah, jadikan hamba jadi presiden. Nah, kita jangan jadi presiden, jadi RT aja tidak bisa. Jangan jadi RT, calonnya aja kita tidak bisa. Tasisih tarus kita nak jadi RT. Nah, iyalah. Sekali berdoa, ya Allah jadikan aku presiden. Tapi ada yang sifatnya tidak berbentuk langsung, tapi masih bermakna di alam arwah. Alam arwah. Jadi begini, kalau Anda minta duit 1 miliar itu sudah materinya kan kelihatan tuh. Iyalah, wujud bentuk wujud di anunya sudah kelihatan, duitnya 1 miliar. Tapi kalau Anda berkata di bawah permukaan materi itu ada Allahumma as'aluka rizqan katsiran. Nah, itu kan ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Nah, itu kan tidak tahu kita rezeki apa. Iyalah. Itu boleh aja banyak. Allah mas'aluka rizqan katsiran midroron, berterus-terusan, mingkuli jihatin, datangnya dari berbagai penjuru. Ndak pindah kata Allah mas'aluka rizqan katsiran midroron mingkuli jihatin, dari berbagai penjuru. Atau Allah mas'aluka rizqan katsiran midroron wala ta'abin wala nasabin, berterus-terusan tanpa susah mendapatkannya, kada terhitung banyaknya. Mingkuli jihatin. Ndak amalan hafal ya sudah, kalau ibu-ibu hafal nang bacaan rajin waktu pengobatan tuh adalah Allahumma apa? A'udzu bika. Nah, yang bagian Allahumma as'aluka parjan qariban, ya kalah. Apalagi sambungnya waris kontoiban, itu kah namanya wawasian. Kalau dari langsung ngerah apalah dari pemulaan bang. Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wa syarri ma ajidu wa uhajiru safiyaka fi isbini bisifaika. Allahumma as'aluka rizqan katsiran wala nasabin bighairi hisab. Ya kalah, ada doanya tuh. Nah, itu tidak apa-apa karena itu di alam arwah ngarannya sih. Doanya di dalam arwah. Jadi bukan yang johirnya, kalau tadi itu kan duit 1 miliar jar kan itu. Nah, itu paksa sembahyang bahajat tuh. Kalau yang di alam arwah tadi itu bebas saja pin bacanya, ya kalah. Nah. Bagian-bagian itu boleh saja kita berdoa. Tapi kalau tadi jadi presiden itu kan wujudnya kelihatan, bisa membanding diri kita jauh benar jadi presiden. Menjadi RT Pak Guru boleh aja. Boleh aja Pak untuk jadi RT ya kalau masih memungkinkan lah ya lah. Nah, kalau jadi lurah Pak, lurah tidak bisa, lurah kan nano, pegawai negeri. Iyalah. Lurah kan dipilih oleh camat kan. Nah, tidak mungkin kita aja pegawai swasta gawian pembatangan setiap hari. Ya lah, ndak mungkin jadi lurah lah, guru lah. Nah, ndak mungkin. Jadi menyerupakan hal yang sinonim. Tapi untuk akhirat bagus saja kita Allahumma ij'alni ya Allah, jadikan aku ma'an nabiyina, ma'an nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
fid dunia wal akhirah. Ya Allah, jadikan aku selalu bersama dengan Nabi di dunia dan akhirat. Karena papa itu boleh. Nah, Allahumma ij'alni. Nah, buktinya doa itu terkabul, nanti buktinya doa itu terkabul, ya Allah jadikan aku bersama Nabi di dunia dan akhirat. Buktinya doa itu terkabul lah, artinya apa? Kita suka membaca salawat. Nah, itu buktinya, bila kita suka membaca salawat, ya itu tak. Berarti kita insya Allah bersama Nabi. Tapi juga tetap diperlukan keikhlasan. Kalau pahala dapat ya, tapi keikhlasan itulah yang bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Inya palah bersalawat lo Nabi ini, orang mukmin ini bisa jadinya iri lo Nabi tuh. Makanya nyokoler bersalawat, membaca salawat. Kenapa ya? Nabi sudah anujar. Nabi itu sudah apa, Jar? Sudah limpat, sudah banyak, Jar. Kenapa didoakan lagi, Jar? Nang perlu nih kan kita nang berdoa nih, Jar. Nah, itu ini salah paham tuh. Salah paham, padahal Allah memerintahkan itulah yang utama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu nang perlu banyak. Di dalam kalimat sholli itu dirahasiakan sampai sekarang. Sholli itu, kalimat sholli, sholah itu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan sholat, ada yang mengartikan berkat, ada yang mengartikan kebaikan, ada yang mengartikan rahmat. Saking ajaibnya kalimat bahasa Arab sholah itu, subhan. Ayo pian, Allah bersalawat kepada Nabi, apa maknanya nih? Bersalawat dengan Allah boleh lah? Tidak boleh. Kenapa jadi bersalawat dengan Allah kada boleh? Dibacakan surah Fatihah boleh lah Allah, ndak boleh juga. Jadi pian jangan aku baca surah Fatihah ajar kepada Allah, untuk Allah ndak boleh. Mbah, untuk siapa? Untuk manusia, untuk alam, surah Fatihah itu dibacakan. Termasuk orang dalam kubur. Nah. Kita teruskan. Wa wahhadu. Tetaplah kamu mengesakan Allah, kata saya. Nah, jadi di dalam hidup ini kemarin, rahasia alam semesta ini, rahasia, bu, rahasia alam semesta ini wahid. Kalau tidak paham wahid, wahidah. Nah, elah. Ada kan di dalam Al-Quran itu ano, begagayaan lah. Di dalam Al-Quran itu ada dalam Quran surah An-Nisa tuh. Supaya pian ingat aja nah. Pankihu ma taubalakum minan nisa. Kawinilah wanita-wanita itu minas masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau wa ruba atau 4. Wa in kiptum ala ta'dilu. Jika kamu tidak dapat berbuat adil, Pak Wahidah kawinilah si Idah. Nah, Wahidah, Idah atau Wahidah. Alam semesta ini Wahidah aja ada. Atau bahasanya Wahid. Kul huwallahu ahad. Nah, alam semesta ini kul huwallahu ahad. Alam semesta ini ahad aja ada. Oke, apa maksudnya ada ahad? Maka banyak rupa-rupa. Rupa-rupa itu menggambarkan satu saja maknanya. Rupa itu adalah artinya rupa-rupa, artinya satu saja. Satu itu apa? Satu dalam rupa-rupa. Satu juga. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri itu satu juga. Apa satunya? Kanan dan kiri. Hijau, putih, kuning, lagi oranye, blue, lagi macam-macam. Satu aja mananya, warna. Warna itu satu juga mananya. Itulah esa. Jadi yang kita lihat ini esa semuaan. Yang berbilang itu pun satu juga, esa juga. Dia itu berbilang-bilang itu adalah esa, dalam berbilang. Bergerak dan diam itu tidak ada beda. Bergerak itu dia bergerak terus menerus dalam diamnya gerak. Yalah, diam itu memang diam. Yalah, dalam diamnya geraknya adalah di diam. Berarti satu makna saja, diam dan gerak itu juga artinya esa, subhan.
Han. Jadi didesain Allah alam semesta ini mananya sah. Yuk, belajarlah kamu untuk mengesahkan Allah. Wala tusriku. Jangan mensyarikatkan Allah. Cuma ilmu yang tadi sulit dipahami, marifat nang asad itu sulit dipahami, diturunkan. La tusriku, diturunkan maknanya menjadi supaya lebih mudah di otak kita. La tusriku. Jangan mensyarikatkan Allah. Kayak apa? Jangan menduakan Tuhan. Oh, ujar. Ujar bebinian, abahnya. Jangan diduakan ulun. Ujar. Ya kalau lah, mengerti manusia. Tidak boleh ada Tuhan yang kita akui. Kecuali hanya Allah aja. Soal orang lain mengakui ada Tuhan selain Allah, itu urusannya lain urusan kita. Yang penting kita tidak ada mengakui kecuali Tuhan itu hanya satu. Tapi orang ini agama ini bang, Tuhan ini berarti banyak Tuhan itu. Silahkan kamu. La hujjata. Tidak ada hujjah di antara kita. Bainana wa bainakum. La hujjata bainana wa bain. Tidak ada hujjah, tidak ada alasan, tidak ada tuduhan, tidak ada apa-apapun di antara kita. Ya kala Rabbi wa rabbukum. Aku bisi Tuhan, ikam juga bisi Tuhan. Tapi aku yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah itu esak. Makan tuh menganyangilah. Makan mengenyangi, tapi mengenyangkannya makan itu, makanan yang mengenyangkan itu disebabkan oleh Allah aja wajar. Oke, apa sebabnya itu? Karunia. Karena karunia Allah. Tanpa berdebat, jangan kena. Misalnya kita mendengar orang lain habis makan aku kenyang, boh, nang mengenyangikan itu kan Allah bukan makanan itu. Berdebat masalah itu enggak ada habisnya. Lebih baik kita mengamalkannya. Amalannya apa? Makan nasi mengenyangkan dengan izin Allah, biiznillah. Nasi bisa mengenyangkan dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah tidak kenyang. Nyala? Terakhir. Kesimpulan lah. Wallah, walillah. Wallah demi Allah. Inna sahamal qadrati tusibukum khaddasan la kitalan. Demi Allah, sesungguhnya panah takdir itu padamu. Tusibukum, memberikan nasihat kepada kamu, menimpa kamu itu nasihat pada kamu. Khaddasan, dia menusuk wala kitalan, tidak membunuh kami. Jadi kita kena musibah, kena bencana, kena bala, itu bukan Tuhan untuk membunuh kamu, tidak. Tapi adalah memberi nasihat kepadamu. Itu tusukan, itu adalah singgungan bagi kamu, kata. Man kana billahi talifahu fa'alallah khalaqahu. Barang siapa yang dimusnahkan Allah, maka Allah akan mengganti kemusnahan itu. Musibah datang, kita rugi macam-macam, tenang saja. Allah mengganti musibah itu dengan lebih baik. Itulah yang harus kamu yakini. Hanya yang bisa melakukan itu wahid ahad yang maha esa, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa barik ala sayyidina Muhammadin tajin abdolin salatan tubariku nabiha rizqa wa amala salihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawatuan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia, suatu salawat yang memberkahi kami dengannya, akan rezeki dan amal soleh. Salawatuan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwwun karim.
Tuhibul aqwa babu ani. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku